أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالي بحكان وكفار كل بحكان الذين يكفروا مريكة الكافر يكذبون مريكة بسوطة بالي الذين كفروا bahkan orang-orang kafir mendustakannya. Kalau baca ayat dulu tu aku Allah kata, maka orang yang tidak beriman tu, maka kita dibacakan Quran atas mereka, mereka tak sujud. Bahkan orang kafir itu dia mendustakan. Jelaskan, siapa orang kafir itu? Dustakan hari akhirat. Dustakan tentang ada hari berbalasan. Padahal dalam Quran, semua tak terangkan. Jadi mereka bila dibacakan ayat Quran, mereka tak hidup. Jadi kita sebutkan. Kita kita, kita tilawangnya, buat yang punya sujud dalam makan. Kalau kita dah tahu ayatnya sujud, kita tak nak sujud. Allah mesti ada keterangan orang yang tak terima, tak sujud, orang yang tidak takut kepada Allah tak sujud, orang yang dekat kepada Allah tak sujud. Jadi kita sujud menunjukkan kita ikut apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Kecuali macam kita ni kadang-kadang dah baca Quran ayat sujud tak perasan. Jadi kalau tak perasan apa nak buat? Tapi kalau orang yang, walaupun dia tak tahu bahasa Arab tau, tapi dia kerap baca Quran, dia kerap sujud, dia boleh rasa ayat-ayat ni, ini ada ayat sujud kan. Tapi keraplah, kerap dia baca Quran, bukan kerap bukan hari-hari. Bapa Ramadhan tu kalau dia dapat tadarus, insyaAllah dia kalau yang ikuti ayat-ayat yang dia sujud, nanti dengan sendirinya, Quran yang berat. Dengan sendirinya nanti bila tak dekat sujud tadi, dia macam terasa. Ni ada yang sujud ni. Ni ayat-ayat macam nak sujud ni. Itulah. Dekat Quran ni, jadi, kalau kita jarang-jarang baca, sujud pun kita tak perasan. Kemudian ayat 23, Wallahu dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bima dengan apa yang yu'un mereka simpan. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka simpan yang di dalam hati mereka. Jadi kadang-kadang manusia ni nak berdaya dan sebagainya, Allah lebih tahu apa yang tersimpan dalam hati sesama. Kita tinggal dua ayat, surah Al-Syaqaf ni, dua ayat ni kita sambung lagi.